Jangan kau coba-coba berani ya. Saya tidak akan melukai kamu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahman dan Mas Kameramen Mas Taufik ya. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya kita marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Khususnya ya kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayahnya kepada umat-umatnya. Semoga kita tergolong umat yang terbaik dan mendapat syafaatnya kelak di yaumil amma. Ya, pemirsa, malam kali ini saya akan melakukan sebuah penelusuran dan konon katanya di jalan ini itu di sebelah sana tepatnya ada rumah seorang nenek ya. Dan konon katanya dulu neneknya itu pas muda itu mempunyai banyak anak, Mas. Ya. Tapi anak-anaknya meninggal semua begitu. Dan konon katanya saya sempat mendapat laporan dari warga setempat, anak yang pertama itu setelah dilahirkan sepertinya nenek itu enggak suka akan kelahiran anak itu ya. Dan setelah umur bertambah lagi mungkin sampai 3 tahun ya Mas ya, anak itu seperti disiksa Mas. Dan akhirnya anak itu meninggal, namun nenek itu hamil lagi anak kedua. Dan anak yang kedua itu lahir, lalu sampai 3 tahun lagi sempat ada warga yang melihat anak itu dikasih cabai Mas, dikasih makan cabai. Lalu mungkin tidak tertolong oleh medis dan akhirnya anak itu meninggal juga Mas. Dan yang anak yang ketiga itu katanya Mas sempat dimandiin Mas, tapi sampai menggigil Mas. Jadi anaknya sampai pucat pasi itu, menggigil, sempat nggak ada yang menolong warga pas mungkin di malam hari ya. Dan anak itu mati kaku di kamar mandi Mas. Astagfirullahaladzim. Di sebelah sana seperti ada tangisan anak kecil pemirsa. Astagfirullahaladzim. Mari Mas, ikuti Mas, coba ke sana Mas. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Mari Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, energinya di sini memang sangat kuat sekali pemirsa. Hati-hati ya Mas, di sana jurang Mas, jangan kosong Mas mungkin. Sepertinya sosok nenek itu astagfirullahaladzim mempunyai ilmu Mas. Entah itu ilmu apa ya. Kita sepertinya energinya sangat kuat sekali. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iya, muncullah. Kalau kamu berani muncul di hadapan saya, kamu akan saya lawan. Ya, di sini tepatnya seperti ada jalan ya Mas ke sana ya. Dan rumahnya ada seperti gubuk tua, tapi sebenarnya itu kalau bisa dilihat dengan mata batinnya rumahnya seperti rumah joglo Mas. Rumah adat Jawa ya pemirsa. Dan ya memang seperti ada sebuah pedesaan di sebelah sana ya. Tapi kalau kita lihat dengan mata telanjang ya Mas ya, itu seperti jurang biasa Mas di perhutanan Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sangat kasihan sekali pemirsa, bayi-bayinya itu bayi tidak berdosa tapi astagfirullah dibunuh oleh sosok ibunya sendiri. Tapi
yang saya kagumi itu suaminya itu kemana ya, Kang Ustadz? Seperti mungkin suaminya pergi kerja merantau bagaimana ini? Oke, Mas, saya akan coba tarik sosok nenek itu ya. Sepertinya nenek itu seperti lagi berdiri memegang tongkat di sana ya. Nanti saya coba akan tarik ya, Mas. Sangat kuat sekali pemirsa energinya. Ya emang benar Mas, ternyata nenek itu seperti mempunyai khodam ya Mas ya, sangat kuat. Astagfirullahaladzim. Sosok itu mencoba melawan Mas, tapi saya akan berusaha sekuat mungkin akan tarik sosok tersebut. Berani maju. Iya. Sepertinya sosok itu ya Mas ya. Seperti memanggil khodamnya Mas. Ternyata khodamnya sangat banyak sekali pemirsa. Astagfirullahaladzim. Jangan kosong ya Mas ya. Ya. Takutnya astagfirullahaladzim. Wah. Mas, sepertinya saya sempat terkena serangan sedikit ya, pemirsa. Allah. Dan kau coba-coba berani ya. Saya tidak akan melukai kamu. Allah. Wah. Hati-hati, Mas. Tenang. Saya tidak akan menyerang kamu. Saya cuma ingin menguak apa yang menjadi misteri tentang kamu. Ya, sebelumnya dengan siapa nenek? Nenek Surti. Astagfirullahaladzim. Iya, dengan nenek Surti ya. Nek, saya ingin sedikit mengetahui cerita apa yang telah menjadi berita dari para warga, khususnya akan cerita nenek waktu dulu, Nek. Iya, katanya kan nenek seperti mempunyai ilmu kekebalan ya, Nek. Iya, saya lihat tadi nenek mempunyai khodam sangat banyak sekali di sebelah sana ya, Nek. Itu apa, Nek, tujuan nenek? Astagfirullahaladzim. Mirsa, ternyata nenek ini mempunyai seperti perjanjian dengan jin ya Mas ya. Dan mungkin
dengan jin dan khodam ya pemirsa. Untuk apa nih? Astagfirullahaladzim. Ternyata perjanjian tersebut untuk ini mas, biar nenek ini awet muda mas, begitu. Iya, astagfirullahaladzim. Dengan syarat, astagfirullah, menumbalkan anaknya sendiri ternyata pemirsa. Astagfirullah. Ya. Kita akan coba beri pagar dulu ya mas ya, supaya kita tidak terkena serangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Diram. Alhamdulillah kita sudah mencoba memberi pagar ya. Ya, karena serangan ini sangat kuat sekali pemirsa. Ya. Saya lanjutkan ya ceritanya. Kenapa nek kok bisa menumbalkan anak nenek sendiri? Itu kan darah daging nenek juga. Astagfirullahaladzim. Ya, nenek ini sangat tega sekali pemirsa. Beliau ini rela membunuh anaknya demi untuk persyaratan ya perjanjian dengan jin itu mas. Astagfirullahaladzim. Iya nek, ya sebagai manusia kan kita pastinya akan mengalami mati nek, nggak mungkin kita akan muda terus ya pemirsa ya mas ya. Ya suatu saat kita termakan usia pasti akan meninggal juga nek. Tapi nenek nggak mau menjadi tua, takut gitu. Astagfirullahaladzim. Lalu suami nenek dulu kemana nek? Astagfirullahaladzim. Ternyata suami nenek itu dulu selingkuh mas. Iya, jadi nenek rela melakukan ritual ini dengan jin dan khodam. Khodamnya sangat besar sekali pemirsa. Khodamnya mungkin dari kalangan para raja-raja jin ya. Iya nek. Nenek sakit hati karena selingkuh. Suaminya selingkuh gitu. Ya itu kan bisa nenek cari lagi laki-laki yang lain nek. Astagfirullah. Astagfirullah. Ternyata nenek ini sakit hati karena suaminya dulu selingkuh dan nenek ini rela melakukan ritual dan membunuh anak-anaknya sampai 3 anak nek. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sangat mengiris sekali pemirsa. Padahal banyak sekali nek orang-orang yang belum mempunyai keturunan dan mereka ingin sekali mempunyai anak nek. Kenapa nenek tidak mungkin adopsikan anak nenek kepada mereka yang ingin mempunyai anak nek? Iya, karena anak itu menjadi salah satu persyaratan dari tumbal tersebut mas. Astagfirullahaladzim. Ya, lalu nenek iya bisa mati karena azab Allah ya pasti. Iya, karena azab Allah pasti sangat pedih nek. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya pemirsa, nenek ini mungkin tidak kuat karena sudah tidak mempunyai anak lagi karena anak ini menjadi bahan tumbal ya. Karena sudah nenek ini sudah tidak mempunyai anak lagi, mungkin dari jinnya sudah tidak mau mengurus nenek ini dan nenek ini akhirnya meninggal pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ya nek, astagfirullah. Ya inilah akibat nenek melakukan
perjanjian dengan jin. Ya, mungkin ada kirimin doa kali ya. Ya, mungkin nanti ya Nek, saya akan coba bantu Nenek karena Nenek dulunya sebenarnya orang baik, karena Nenek sakit hati karena ditinggal suaminya selingkuh. Ya, saya akan sedikit bantu doa ya Nek. Semoga Nenek tenang di sana dan wallah alam nanti Nenek masuk surga atau masuk neraka itu urusan Allah Azza wa Jalla. Ya, bantu doa ya Mas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, berikanlah nenek ini sisimu tempat yang terbaik ya Allah, di sisimu dengan perbuatan nenek ini ya Allah, di tempat yang kau janjikan ya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, pemirsa. Alhamdulillah kita setelah melakukan penarikan dari sosok nenek itu, kita bisa menguak cerita yang dikabarkan oleh para warga, dan sebenarnya nenek itu dulunya orang baik. Namun karena ditinggal selingkuh oleh suaminya, nenek ini rela melakukan ritual dengan jin dan khodam ya Mas, dan rela tega membunuh anak-anaknya. Astagfirullahaladzim. Semoga kita pemirsa dijauhkan dari perbuatan musyrik tersebut ya Mas ya. Ya, semoga kita dan pemirsa dimanapun Anda berada dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keluarga yang terbaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, saya Rahman, mungkin sekian yang bisa saya lakukan ya. Sekurangnya lebih paham. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas.